Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat. Di sini kita sebut saja dengan nama Nia yang tinggal di salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Nia ingin membagikan pengalamannya. Di tahun 2017 yang lalu, Nia sempat ingin melakukan pesugihan dengan menjual janinnya. Jadi, bagaimana kisah yang ingin diceritakan Nia, yang ingin dibagikan Nia kepada sahabat-sahabat semua? Simak video sebuah kisah misteri kali ini. Nia yang saat ini berusia 26 tahun menceritakan di tahun 2017 yang lalu Nia hamil di luar nikah dengan seorang pria yang mana pria tersebut sekarang telah menjadi suami resminya. Di sini kita sebut saja dengan nama Abi. Pada saat itu sebenarnya Nia dan Abi ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun karena ada sesuatu hal, Nia dan Abi tidak dapat menikah. Jadi mereka mencari jalan keluar lain untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada saat itu, Nia berpikir untuk menggugurkan kandungannya. Namun, Abi melarang apa yang ingin dilakukan Nia. Karena Abi berpikir kalau menggugurkan kandungan sangat berbahaya untuk keselamatan Nia. Nah, di sini Nia dengan pikiran yang sudah enggak karuan, dengan beban yang cukup besar, Nia menceritakan permasalahan ini kepada salah seorang sahabatnya. Sahabat dari Nia ini mengatakan dia memiliki solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang tengah dihadapi Nia. Dia mengatakan solusi ini atau jalan keluar ini sangat menguntungkan untuk Nia sendiri. Dengan cara Nia harus melakukan pesugihan, menjual janin yang tengah dikandungnya kepada jin. Jika pesugihan itu berhasil, Nia akan mendapatkan sejumlah uang yang sangat besar. Setelah Nia mendengarkan saran yang diberikan temannya ini, Nia langsung menyetujui apa yang dikatakan oleh temannya ini. Dan Nia mengatakan kepada Abi, dan Abi pun menyetujui apa yang ingin dilakukan Nia. Jadi Nia sudah memutuskan untuk mengikuti saran dari sahabatnya ini. Untuk melakukan pesugihan menjual janinnya kepada jin dan akan mendapatkan keuntungan berupa uang. Singkat cerita, Nia diajak pergi ke Jawa Barat oleh temannya ini, kita sebut saja dengan nama Ibu Praja, untuk menemui adik Ibu Praja yaitu Bapak Jati yang berada di Jawa Barat. Setelah sampai di Jawa Barat, Bu Praja dan Pak Jati mengatakan seluruh biaya selama Nia berada di Jawa Barat bersama Abi akan mereka tanggung sampai prosesi pesugihan berhasil dilakukan. Di hari berikutnya setelah Nia sampai di Jawa Barat tinggal di rumah Bapak Jati, Nia pun langsung dibawa menemui seorang kuncen yang katanya bisa memanggil jin untuk melakukan pesugihan menjual janin yang ada di kandungannya. Ya, karena Nia sudah memenuhi syarat, ya, yang mana syarat yang harus dilakukan atau syarat yang diminta oleh kuncen itu
merupakan anak pertama yang dikandung, dan orang yang ingin menjual janinnya kepada jin harus memiliki tekad dan niat yang sungguh-sungguh agar prosesi pesugihan ini atau ritual ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. Ritual pertama pun dilakukan oleh Nia. Nia disuruh duduk dan ikut melafalkan jampi-jampi yang disampaikan, yang dituturkan oleh Kuncen itu, yang mana di sini Nia tidak mengerti apa bahasa yang dikatakan Kuncen itu karena menggunakan bahasa Sunda. Lalu beberapa benda pusaka diusapkan ke perut Nia. Kuncen itu melakukan ritual, dan setelah ritual itu dilakukan, si Kuncen mengajak Nia pergi ke belakang, ya, ke kamar belakang dari tempat melakukan ritual itu. Dan Nia di sana disuruh oleh Kuncen itu membuka sebuah kardus, ya. Di sini Nia mengatakan kardus yang dibukanya itu adalah kardus kulkas yang tinggi, ya, yang cukup tinggi. Alangkah terkejutnya Nia ketika Kuncen itu menyuruh Nia membuka kardus. Nia melihat uang dengan jumlah yang sangat banyak berada di dalam kardus itu. Di sini Nia mengatakan kurang lebih uang yang dilihatnya itu berjumlah kurang lebih sekitar 6 miliar sampai 10 miliar. Kardus dari kulkas itu penuh dengan uang pecahan 100 ribu. Nah, lalu Kuncen itu mengatakan, jika ritual ini berhasil, barulah uang itu dapat dimiliki oleh Nia. Karena Nia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri uang yang akan diterimanya dengan menukarkan atau menjual janinnya kepada jin, Nia semakin yakin untuk melanjutkan ritual-ritual selanjutnya. Untuk ritual selanjutnya, Kuncen ini memberikan syarat yang menurut Nia cukup sulit untuk didapatkan. Kuncen itu meminta Nia membawa seekor ayam hitam polos, atau yang kita sebut, ya, sering dikatakan orang adalah ayam cemani. Tapi bukan sembarang ayam cemani. Ayam cemani yang dipinta Kuncen itu, ayam cemani yang memiliki 3 helai bulu putih yang ada di bagian kepalanya. Lalu Nia pun mencari ayam yang dipinta oleh Kuncen itu. Namun di Jawa Barat, ayam itu tidak ditemukan. Lalu Nia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, dan setiba di kampung halamannya, Nia pun berhasil menemukan ayam yang dipinta oleh Kuncen tersebut. Ayam hitam polos atau ayam cemani yang memiliki 3 helai bulu putih yang ada di kepalanya. Namun di sini ketika ayam itu sudah ada bersama Nia, Nia sangat berat rasanya, hatinya sangat berat untuk kembali ke Jawa Barat meneruskan ritual pesugihan ini. Namun Nia berpikir kalau ini sudah tanggung, dan dia kembali memantapkan hatinya membawa ayam hitam yang dipinta oleh Kuncen itu kembali ke Jawa Barat untuk melakukan ritual selanjutnya. Setiba di Jawa Barat, Nia langsung diminta untuk melakukan ritual selanjutnya. Pada hari itu, Nia diminta untuk bertapa pada malam hari di sebuah pohon besar yang mana di situ terdapat sebuah makam keramat. Kuncen itu mengatakan, pada malam itu ketika Nia sedang bertapa di situ, Nia harus benar-benar memantapkan hatinya untuk melakukan transaksi atau menjual janinnya kepada jin yang ada di sana. Setelah malam itu berlalu, setelah Nia bertapa di bawah pohon besar, di dekat sebuah makam keramat, pada malam itu, sang Kuncen datang menjemput Nia dan mengatakan bahwa ritual pesugihannya sudah berhasil. Jadi tibalah puncak dari ritual itu untuk menyembelih atau memotong ayam hitam yang dibawa Nia. Ayam hitam yang memiliki 3 bulu lembar berwarna putih di bagian kepalanya. Ketika ayam itu ingin disembelih, tiba-tiba secara misterius ayam itu hilang. Nah, di situ sang Kuncen merasa heran dan mengatakan kepada Nia, Abi, Bu Praja, dan Pak Jati bahwa ritual yang mereka lakukan dari step awal dan sampai pada malam Nia bertapa, apa yang telah mereka lakukan telah gagal. Karena kunci dari pesugihan ini atau ayam itu telah menghilang, memberi tanda kalau pesugihan ini telah gagal.
Setelah Kuncen itu menjelaskan kepada Nia, Abi, Bu Praja, dan Pak Jati beberapa sebab ya, alasan kenapa ritual itu bisa gagal, di situ barulah Nia berpikir kalau selama ini Nia telah dimanfaatkan oleh Bu Praja dan Pak Jati. Nah, Nia pun dipanggil oleh Kuncen tersebut. Si Kuncen mengatakan, menjelaskan kepada Nia, ritual yang kamu lakukan sebenarnya sudah berhasil, tapi karena alasan, ya, beberapa alasan, dan salah satu alasannya karena niat dari Bu Praja dan Pak Jati tidak ikhlas membantu kamu. Dan Kuncen itu pun mengatakan bahwa sebenarnya Bu Praja dan Pak Jati hanya mengincar uang yang akan kamu terima dari hasil menjual janin, melakukan pesugihan menjual janin kepada jin semata. Karena selama ini mereka berdua tengah terlilit hutang yang sangat besar. Maka dari itulah ritual pesugihan ini gagal total. Nah, karena ritual yang dilakukan Nia gagal, di sini Bu Praja dan Pak Jati tidak terima. Dia meminta Nia untuk melakukan ritual itu, melakukan ulang ritual itu agar bisa sempurna dan berhasil. Karena di sini Bu Praja dan Pak Jati sudah mengeluarkan biaya cukup besar, ya, membiayai ongkos Nia dari tempat asalnya, dari kampung halamannya sampai ke Jawa Barat, dan selama dia tinggal bersama Abi di Jawa Barat, ya, sudah banyak biaya dikeluarkan oleh mereka berdua. Nah, di sini, ya, Sang Kuncen mengatakan kepada Nia dan kepada mereka yang ada di sana bahwa ritual ini bisa dilakukan tapi dengan konsekuensi, ya, salah satu dari mereka akan mendapatkan musibah, ya, dan hal yang terburuk, salah satu dari mereka akan mati setelah mendapatkan atau menerima uang hasil pesugihan menjual janin yang ada di dalam kandungan Nia. Di sini Nia melakukan kembali ritual pesugihan itu karena dengan rasa yang sangat tidak enak, dengan rasa yang berat hati. Pertama, dengan pemikiran atau beban masalah yang dihadapinya sekarang. Yang kedua juga dia tidak merasa enak kepada kedua orang ini, kepada Bu Praja dan Pak Jati. Jadi Nia memutuskan untuk kembali melakukan ritual itu, memantapkan hatinya untuk mencoba melakukan ritual ulang menjual janinnya kepada jin dan akan mendapatkan hasil. Namun setelah ritual itu dilakukan ulang, sama sekali ritual itu tidak membuahkan hasil. Gagal-gagal dan kembali gagal. Dan Kuncen itu mengatakan ritual ini tidak dapat diulang lagi, dan saya sudah mengatakan kepada kalian akan ada konsekuensi jika ritual ini kembali dilaksanakan setelah gagal di prosesi pertama. Singkat cerita, beberapa hari setelah ritual itu dilakukan, ritual kedua dilakukan, Pak Jati tiba-tiba mendadak jatuh sakit. Nah, di sini Nia, Abi, dan Bu Praja membawa Pak Jati menemui Sang Kuncen dari pesugihan itu, berniat untuk meminta pertolongan atau meminta Pak Jati diobati. Singkat cerita, alhamdulillah Pak Jati dapat disembuhkan oleh Kuncen itu, dan Pak Jati dan Bu Praja meminta maaf kepada Nia, meminta maaf kepada Abi karena apa yang mereka lakukan sebenarnya memang semata-mata hanya karena uang. Ya, mereka tidak memikirkan keselamatan Nia, keselamatan janinnya. Mereka hanya memikirkan kalau ritual ini sukses, Nia akan mendapatkan uang dan mereka akan mengambil alih hasil yang diterima oleh Nia dari pesugihan tersebut. Dan di sini barulah terkuak bahwa selama ini Bu Praja dan Pak Jati selama ini ingin atau berniat, ya, menumbalkan Nia untuk pesugihan ini. Ya, karena memang pesugihan ini memang harus menumbalkan seseorang. Jadi mereka dari awal sudah kong kali kong lah, sudah bersiasat kalau Nia nanti sudah mendapatkan hasilnya, tumbal yang akan kita berikan kepada pesugihan ini adalah Nia itu sendiri. Setelah keadaan Pak Jati cukup membaik, Nia dan Abi memutuskan untuk kembali pulang ke Jawa Timur menemui keluarga mereka. Nia dan Abi memutuskan untuk mempertanggungjawabkan kehamilan dari Nia, walaupun apapun resiko yang harus mereka hadapi dari keluarganya, mereka pasrah. Mereka berniat dengan tulus, ikhlas,
mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Dan setelah beberapa hari Nia berada di Jawa Timur, Nia mendapat telepon dari kuncen pesugihan yang ada di Jawa Barat. Di situ sang kuncen meminta maaf kepada Nia. Sebenarnya prosesi ritual pesugihan ini sengaja dibatalkan oleh sang kuncen atau sengaja disabotase oleh sang kuncen. Karena di sini sebelum Nia datang ke Jawa Barat, Bu Praja dan Pak Jati sudah menemui sang kuncen dan mengatakan bahwa ritual pesugihan ini harus dilakukan dan tumbal yang akan diberikan kepada pesugihan ini adalah Nia itu sendiri. Karena sang kuncen mengatakan semata-mata yang dicari oleh Pak Jati dan Bu Praja hanyalah uang. Karena hutang mereka yang ada di Jawa Barat sangatlah besar. Mereka sangat terdesak dengan hutang dan mereka tidak berpikir panjang. Tidak kasihan dengan Nia. Nia yang tengah dalam permasalahan ya, untuk menyelesaikan permasalahannya datang ke Jawa Barat dengan diiming-imingi sesuatu oleh Bu Praja ya. Ternyata Nia hanyalah dijadikan alat atau dijadikan tumbal untuk mendapatkan pesugihan kekayaan yang akan dinikmati oleh Bu Praja dan Pak Jati. Sang kuncen benar-benar meminta maaf kepada Nia. Dan Nia pun mengatakan kepada sang kuncen, terima kasih kalau memang ya ritual ini atau pesugihan ini sengaja dibatalkan karena sang kuncen kasihan dengan keadaan Nia. Ya. Dan Nia menceritakan kepada kuncen itu bahwa permasalahannya di Jawa Timur sudah selesai. Keluarga mereka telah menerima keadaannya dan mereka, Nia dan Abi, telah menikah. Setelah permasalahan Nia dan keluarganya selesai, keluarga Nia dapat menerima kehamilan Nia. Nia menikah dengan Abi, telah menjadi sepasang suami istri yang sah. Akhirnya Nia melahirkan di usia kandungan 7 bulan. Nia melahirkan anaknya secara prematur. Tapi walaupun begitu, Nia masih bersyukur kepada Allah. Nia masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Nia sekarang berpikir kalau apa yang jalan yang telah dipilihnya di masa lalu sangatlah salah. Dan Nia mengatakan bahwa kisah ini adalah kisah nyata yang dialaminya. Dan di sini Nia mengatakan kepada saya bahwa sebelum Nia membagikan kisah ini kepada saya untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri yang ada, Nia mengalami beberapa kejadian aneh saat ingin melakukan atau mengirimkan kisah ini kepada saya. Namun Nia membulatkan tekadnya ya, tetap ingin membagikan kisah ini untuk menjadikan pelajaran kepada sahabat-sahabat semuanya. Yang mana kalau kita tengah dalam keadaan atau mengambil keputusan dalam hidup ini, kita kembalilah kepada pikiran yang rasional. Jangan tergoda dengan ajakan-ajakan sesat, apalagi memilih jalan pesugihan. Karena sama sekali jalan pesugihan itu bukan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Jalan pesugihan itu dibuat setan untuk menyesatkan kita. Jika kita ada masalah, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah yang memiliki semua jawaban. Jadi di sini saya harap kepada sahabat-sahabat semua dapat mengambil hikmah pelajaran dari apa yang dialami oleh Nia. Terima kasih kepada Nia yang telah ingin berbagi pengalaman misteri kepada kita semua, kepada kami semua, sahabat sebuah kisah misteri. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudah setia selalu mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Saya Ryu Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sebuah kisah misteri.